Kalian coba goyangin seperti ini. Di sini udah refleks banget ya, udah enak banget. Responnya juga mantap. Auto refleks Cina, brother. Welcome back there di tutorial gak penting tapi bisa bikin temen lo nanya, "Eh, tadi gimana caranya?" Gini caranya. Welcome brother. Langsung saja kita buka JM Tools-nya ya. Kita buka. Di sini kita mengatasi giroscope yang delay, error atau crash. Kalian bisa restart HP juga, semisal sebelumnya giro kalian normal ya, tapi lama kelamaan delay gitu atau error, gak bisa aktifin. Kalian bisa restart. Dan semisal bawaan HP kalian emang udah delay gitu, kalian download terlebih dahulu JM Tools ya. Download JM Tools, pasang, buka. Setelah itu kalian buka tools yang bagian bawah ini. Buka tools, cari yang namanya kalibrasi sensor giro. Kalibrasi, kita klik. Nah, di sini nih yang kalian wajib harus perhatiin di bagian warna pink yang ini, yang bulat di bawah ya. Kalian harus sejajarin seperti ini. Kalian bisa nempatin di kaca atau lantai. Intinya sejajar ya, HP kalian itu sejajar. Dan perhatikan garisnya itu, jangan sampai miring seperti ini. Kalian bisa pakai tangan juga, kalian pegang. Setelah itu kalian kalibrasi semua sensor yang bagian bawah ini. Oke. Selanjutnya, jika giro kalian delay, kalian masuk ke titik tiga bagian atas ini. Klik titik tiga, klik pengaturan. Nah, di sini nih, kalian aktifin yang ini, aktif complementary yang ini, aktif. Setelah itu klik bagian yang atas ya, yang set ini, set the main filter time constant. Klik. Di sini kalian kurangin. Jika giro kalian delay, kalian make 1 atau 2. Kalian pasang terlebih dahulu lah. Enaknya make yang 1 atau 2 gitu. Bisa juga kalian kurangin dari 0,5 yang tadi. Kalian bisa masukin 0 pakai titik koma 2 atau 0,3 atau 0,1. Oke. Kalian bisa inilah, sesuaiin sendiri giro kalian enaknya banting gimana gitu gerakannya. Akurasinya kalian bisa feeling sendirilah, sesuaiin sendiri. Di sini aku coba pakai 1 ya. Klik oke, 1. Jangan lupa tadi kalian masuknya yang di yang kedua ini ya. Set the main filter yang ini, klik 1, langsung klik OK. Setelah klik OK, kalian kembali, kalian sejajarin dulu, kalian perhatiin. Jika sudah sejajar, kalian rasa-rasa udah sejajar ya, atau kalian bisa simpan di lantai. Aku coba simpan di lantai, agak miring, kalian bisa sesuaiin pasnya gimana gitu. Intinya harus sejajar. Oke, ini udah sejajar. Klik kalibrasi. Oke. Ini udah dikalibrasi. Kalian restart HP kalian.
setelah dikalibrasi ya, kalian restart. Nah, setelah restart, kalian perhatikan lagi yang bulatan di bawah ini ya, yang warna pink itu. Kalian coba goyangin seperti ini. Di sini udah refleks banget ya, udah enak banget. Responnya juga mantap. Auto refleks Cina brother. Udah enak ini. Tapi jika di sini masih delay, di sini masih delay, kalian nambahin lagi poinnya yang tadi itu, yang bagian sini ya. Di pengaturan ini, yang di bagian set the main filter time constant ini, karena aku tadi pakai satu ya. Kalian klik lagi tambahin kedua, ketiga, dan keempat, kalian cobalah satu-satu gitu. Dari satu terus kalian kalibrasi lagi yang di bawah ini. Kalibrasi, restart, kalian perhatiin lagi yang di sini. Apakah masih delay? Kalau masih delay, kalian tambah lagi kedua. Terus restart lagi, tambahin ketiga. Gitu ya, brother. Sampai ininya enggak delay gitu. Mungkin ada beberapa device yang emang kalau sudah di kalibrasi gitu, delaynya dikit banget gitu. Ada 0, berapa lah delaynya. Itu kalian gak usah maksa. Kalian make aja, kalian terapin gitu ya. Jangan maksa, brother. Dan jika kalian error pada saat kalibrasi ini, kalian rasanya kok gerak sendiri, kok aneh lah kalian rasanya, di giroskop kalian bisa setel ulang bagian titik tiga ini. Kalian setel ulang, tinggal klik aja itu setel ulang, udah normal lagi dia. Oke brother, oke, kembali untuk pengguna MIUI atau Xiaomi, jika giroskop kalian bermasalah, kalian bisa masuk di bagian pengaturan, masuk ke tentang telepon bagian atas ini. Setelah itu kalian masuk ke sini ya, info detail dan spesifikasi. Masuk, cari versi kernel bagian ini. Kalian pencet sampai masuk di bagian sini. Kalian pencet masuk, cari yang giroskop. Nah, di sini nih. Di sini di nomor 23 ya. Kalian cari giroskop. Kalian klik giroskopnya. Setelah itu kalian simpan lagi di lantai. Kalian bisa simpan intinya sejajar. Nah, ini udah mantap ya. 0,00 intinya tempatnya rata. Kalian bisa feeling, bisa rasain ini udah rata gitu. Kalian klik kalibrasi. Oke, kalibrasi sukses. Setelah itu kalian tinggal kembali, klik OK. Udah done, kalian bisa restart terlebih dahulu. Setelah restart, kalian bisa langsung tes di game-game kalian yang mengandalkan giroskop brother. Dijamin settingannya refleks Cina. Oke brother, segitu dulu, bye-bye.